Namun sebelumnya, silahkan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering, supaya kalianlah yang pertama tahu ketika ada video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di kesempatan kali ini, saya akan memberitahu kalian tentang suatu cara penyembuhan yang sangat unik dan tentu sangat mudah kita lakukan di rumah. Pertama kali, kita siapkan bawang merah segar. Bawang merahnya kita kupas dulu kulitnya ya teman-teman. Saya sudah beberapa kali mengulas manfaat bawang putih untuk kesehatan tubuh. Tetapi jangan salah, bawang merah juga tidak kalah berkhasiat. Bawang merah memiliki kandungan anti peradangan. Selain itu, bawang merah juga bisa mengeluarkan racun dari dalam tubuh kita serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian, bawang merah ini kita potong secara melintang. Lebih menarik daripada bawang putih, di mana kita saat mengkonsumsi bawang putih tentu harus memakannya ya. Nah, untuk bawang merah kali ini, kita tidak usah mengkonsumsinya, tapi cukup menempelkannya saja di luar tubuh. Kemudian, kita tempelkan pada telapak kaki kita. Agar bawang merahnya bisa menempel dengan baik di permukaan telapak kaki kita, kita perlu alat bantu. Pertama, kita bisa mempergunakan kaos kaki, atau yang kedua, kita bisa mempergunakan perban. Silahkan pilih salah satu dari dua alat yang saya sebutkan barusan. Pertama, kita pakai dulu kaos kakinya ya. Kemudian, tempelkan bawang merah yang sudah kita potong. Tempelkan, kemudian tutup menggunakan kaos kaki. Dengan cara ini, kita bisa tetap menempelkan bawang merah pada posisi yang kita inginkan. Untuk durasi dari penempelan ini, bisa kita lakukan paling sedikit selama 4 jam. Jadi, waktu terbaik untuk kita melakukannya adalah saat malam hari ketika kita akan tidur malam. Dengan menggunakan bawang merah ini, kita bisa membuka jalur-jalur meridian di dalam tubuh kita, yang tujuannya untuk membantu memurnikan organ tubuh internal kita. Adapun manfaat dari kita melakukan cara ini adalah, yang pertama, bisa membunuh bakteri. Terbukanya jalur meridian bisa membantu kita untuk membunuh bakteri dan juga kuman. Ketika kita tidak sedang beraktivitas, kandungan yang terdapat di dalam bawang merah yang kita tempelkan akan menghisap bakteri berbahaya dari dalam tubuh kita. Kemudian, manfaat yang kedua adalah membersihkan darah. Saat kita tidur, asam fosfat dari bawang merah diserap melalui telapak kaki kita dan masuk ke pembuluh darah. Asam fosfat pada kandungan bawang merah bisa memurnikan dan menyerap racun di dalam darah kita. Kemudian, manfaat yang ketiga adalah bisa memurnikan udara. Di luar tubuh, bawang merah bisa berfungsi untuk memurnikan udara sekitar. Di negara barat, seperti Jepang dan di beberapa negara Eropa seperti Amerika Serikat, ada kebiasaan menyimpan potongan-potongan bawang merah dan diletakkan di sudut ruangan yang strategis untuk memurnikan udara dari bakteri-bakteri dan virus, terutama yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit seperti flu dan sebagainya. Silahkan kalian buktikan sendiri khasiatnya di rumah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berjaya. Terima kasih, semoga bermanfaat.